banyak banget. Let's go, kita pesen aja langsung di store-nya Loveless di Menteng. Ini lucu banget hand sanitizer-nya, guys. Dan ini tempat duduknya kalau kita makan di sini. Ini struk yang aku beli tadi dan kita bisa pilih-pilih menu yang benar-benar menggugah selera sekali. Ada juga minumannya. Dan lihat dong, ini tempat makannya super cozy, nyaman banget dan serba hitam. Hey everyone, here's me again, Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau mukbang. Jadi kita akan cobain Loveless. Ini adalah salah satu burger yang cukup terkenal di Jakarta. Seperti kalian lihat, dia tuh kayaknya premium banget. Semuanya, detailnya, dan lain-lainnya tuh kayak terkonsep banget, jadi aku kayak penasaran banget rasanya kayak gitu. Beli dua burger, yang satu ini sabat double, ini punya aku. Kalau Faki ini dia pilih yang enter sandwich. Sabat double itu harganya 68.000, sedangkan kalau punyanya Faki ini enter sandwich 85.000 rupiah. Wow. Ini dua itu dua-duanya ala carte, jadi nggak pakai apapun, nggak pakai tambahan apapun. Dan totalnya itu kita ngeluarin uang Rp170.000 untuk dua burger. Kalau misalkan beli di Loveless langsung ini, kita akan dapetin kayak gini. Terus dibungkus pastinya sama plastik. Plastiknya tuh kayak gini, plastik biasa. Terus di dalamnya itu kita dapat stiker Loveless, tisu. Jadi kita dapat 3 tisu. Selanjutnya kita mulai. Tapi menurut aku kertas ininya benar-benar kayak bagus gitu loh, nggak kayak burger lainnya. Wow. La 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 la. Tada. Oh, kayak gini. Detailnya bagus banget, hitam. Kayak anak. Aku yang sabat double. Jadi dia tuh beefnya double, 2. The moment of truth. Tada. Tada. Lihat guys, ini suapan pertama buat lu guys. Suapan pertama, maaf ya, maaf. Jadi setiap kantong ini kita cuma dapat 2 biji. Ih, pelit banget sih, tambahin dong ya. Harusnya 5 gitu, kan mahal. Dari wanginya enak banget sih ini, parah. Jadi kalau yang enter sandwich itu isinya kita buka aja. Kalau sayur mayurnya gitu, makan. Jujur besar banget. Bismillah. Enak banget. Parah. Ngambil enggak? Kamu ini cobain ini juga. Patty-nya gede banget. Gila kan? Enak banget. Aku mau cobain yang enter sandwich. Ini lebih berasa punya aku deh. Aku tahu. Jadi beef kamu tuh kayak bener-bener dia suwir gitu. Ini 85.000. Dua-duanya enak. Lihat guys. Lihat guys. Dadah. Enak banget. Pantas ya gini sebenernya. Enggak. Nah, ini daging banyak banget, gila. Oh my god. Dagingnya tebel cuy. Onionnya enak banget. Kayak rasa manisnya. Suapan ketiga buat lo. Buat gue lah. Enak. Nunggunya apa ini ya? Ubi dong ya.
kentang. Jadi kayak lettuce. Gila sih ini, puas banget. Hey guys, makan guys. Daging kita daging rendang. Soalnya kurang. Nggak rugi. Tahu aku perbedaannya tahu. Perbedaannya tuh kayak di dagingnya guys. Kalau daging enter sandwich ini, dia benar-benar kerasa, suirannya kerasa banget. Ini kayak daging rendang. Suiran-suiran daging rendang. Tapi dia empuk banget. Ini klasik, klasik burger tapi yang versi. Lu puas gitu makan ini. Bumbu-bumbunya enak banget sih ini. Jadi kayak bumbu-bumbunya kayaknya gak berasa. Kayaknya kurang berasa. Susah, gak ada kayaknya kali ini. Iya. Tapi kayak dari bumbunya kan kerasa ya. Bumbunya kerasa banget. Jadi nggak kuat. Pakai saus. Di mulut tuh rasanya kayak gitu loh, kayak bumbunya. Nggak. Terakhir last bite. Baju tengah bila. Nggak last bite sih, gue nggak kuat. Tisu, tisu kan ada. Apa biar bagus saya? Kenapa pakai ini? Soalnya segitu aja mukbang kali ini. Semoga terhibur dengan makan-makan kita kali ini. Dan kalau misalkan belum nyobain Lawless Burger, cobain aja. Cobain yang paling mahal. Ya, cobain yang paling mahal. Mungkin itu jauh lebih enak daripada yang aku yang makan tadi. Tapi yang tadi aja menurut aku udah enak banget gitu, karena ini adalah pertama kalinya aku beli burger mahal gitu. Jadi dia worth it to buy. Tapi gak dianjurkan untuk beli setiap hari. Tapi kalau misalkan kamu adalah orang yang punya berlebihan harta, silakan beli setiap hari. Oke, okay? Bye.